Hello guys, back with me Dendy. Waktu kita lanjutin lagi gameplay Grounded. Di episode ini gue rencananya ingin mengunjungi gas area yang kemarin kita nggak bisa masuk tuh. Dan kemarin ada yang komen kalau misalkan untuk masuk ke gas area itu kita butuh gas mask. Dan setelah gue ngeliat inventory gue, kita punya bahan-bahan buat bikin gas masknya. Jadi coba kita bikin dulu aja gas masknya, terus nanti kita langsung menuju ke gas area. Wait, nih, gue belum pakai headset. Buat ngebikinnya, kalau nggak salah kita butuh Weevil Nose. Lalu kita butuh ini. Lalu apa lagi ya? Bentar. Gnat Fuzz sama Stingbug Park. Oke. Weevil Nose ini bisa didapetin di... Kalian sering lihat gak sih binatang yang suka diserang sama semut tuh? Yang suka di-kill sama semut, yang hitam dia jalan terus bunyi-bunyi gak jelas. Nah, dapetin dari situ tuh si Weevil itu. Ini. Lalu Stingbug partnya ini. Oke. Udah deh, bisa kita crafting nih. Oke, kita butuh di workbench. Oke, jadi cara makai gimana? Oke, kita masih bisa pakai armor kan? Oh, kita nggak bisa pakai yang spider hood ini nih. Lalu kita pakai si gas mask. Gantian, bentar. Kok suaranya jadi kecil ya? Oke, kita nggak bisa pakai spider hood nih kalau misalkan kita pakai gas mask. Sip. Taruh dulu aja. Oke, lengkap semua. Ini ada, ini obor. Bikin obor lagi ya. Gue takutnya kita terjebak di malam hari. Oh, lapar dia. Oke, sabar ya. Sabar dulu. Bikin torch. Dry grass. Sama ini. Dry grass sama apa sih tadi? Ayo, craft room. Bikin patah. Bikin 4 obor. Terus bikin bandage penting nih. Siapa tahu kita ketemu serangga yang OP kan di sana. Kemarin gue bikin 5 ya. Sip, satu lagi deh. Jaga-jaga. Oke. Sapnya bawa aja. Sama makanan jangan lupa. Biar kita kelaparan nanti. Sama minuman. Nah. Oke, let's go. Sarapan dulu ya sebelum berangkat. Jam berapa sih sekarang? Sorry. 8:30. Oh iya, jadi kemarin tuh gue sempet baca-baca kalau misalnya kemarin kan kita sempet datengin ke Anthill ya, markas semut itu, dan kita nggak nemuin telur semut sama sekali. Nah katanya kalau misalkan mau munculin, spawnin telur semut itu, kita harus ngebunuh si Ant Worker yang biasa kita temuin di sini nih, yang nggak nyerang itu sebanyak-banyaknya. Jadi nanti dia bakal memproduksi telur semut sebaik-baiknya juga. Katanya sih kayak gitu ya. Apa kita coba sekalian kali ya? Ke Anthill dulu. Lalu kita ke gas area. Gue penasaran sih buat ngedapetin telur semutnya itu kayak gimana.
Nah ini nih si Wefil nih, kita bisa dapetin dari dia nih. Oh, dapat dagingnya doang lagi. Oh, dapat dagingnya lagi. Mana semut? Tumben sedikit. Nah, itu dia semut. Ayo semut sini. Guys, tadu deh. Ini kan gue pakai Rotten End Club. Kenapa yang keluar si? Gue lagi pakai equip ini ya. Oh yeah, gue yang salah. Mana semutnya? Bentar. Nah, itu dia. Jangan lari kamu. Oke. Mana lagi? Kita biarin. Oke. Mana lagi? Kita tes ya, apakah benar teorinya kita harus nge-kill semut sebaik banyaknya agar bisa mendapatkan end lore semut. Lagi itu perasaan gue ngeliat ada semut kumpul gitu ya, kumpul nggak jelas. Di mana ya? Di sini deh kalau nggak salah. Yang ngegerubung gitu mereka. Lah kenapa dia bisa di dalam? Oh ini kita temuin di markas semut. Permen ya? Iya permen min. Mana ya? Enggak ada. Gua lagi apaan tuh? Wah, apaan nih? Oh, laba-laba. Approaching the mouth of the boating cave. Wah. Itu markasnya, sarangnya si Wolf Spider. Untung enggak gua masukin. Masukin enggak? By the power of Helion, champion of the sun. Nanti aja deh. Nyali gue belum cukup. Nanti aja. Kita fokus ke End Hill sama ke ini aja dulu. Gas area, oke. Itu nanti kita kunjungin deh di sekitar sini ya. Di sini ya berarti ya. Oke. Hai semut. Waktunya lo die. Oke. Udah kali ya, coba kita cek kali ya. Sorry salah jalan. Di sini kan? Thank you.
Jadi telur semut itu gunanya buat nanti kita bikin bom ya. Buat nanti kita bikin bom. Oke, okay, let's go. Kita langsung aja masukin semuanya deh. Maksudnya nggak usah nge-kill semut-semutnya. Kalau bisa kita langsung masuk terus langsung colong-colongin aja telurnya. Pas yang di episode keberapa tuh yang gue pertama kali kesini banyak banget kan? Ini ada panah gue nih. Ada banyak banget loh telurnya sumpah. Dan itu nyesel banget gue gak balik lagi buat ngambil. Ah, kan? Kan? Ada banyak guys. Ada banyak guys. Wow wow wow, banyak banget. Tantang, sabar sabar sabar. Eh, yah, yah, kenapa harus jatuh lagi sih? Ah, balik war jet dulu deh. Lumayan buat. Alhamdulillah. Bener berarti teorinya ya. Gua gak mau ngebunuh kamu, tapi kamu nyerang aku. Ya mau gimana dong? Oh. Worse than my mom's Brussels sprouts. Banyak banget. Tapi semutnya sedikit. Oh, nyampe dong. Aduh, armor gue nih. Ntar rusak. Oke. Mati satu. Mati dua. Oke, bye-bye. Waktu kita ambil-ambilin telur-telurnya. Banyak banget. Wow. Dia marah dong kalau kita ambilin. Ya iyalah. Satu lagi nih. Lari. Bye bye. Kok bisa diambil? Oke. Kalau enggak salah di sini ada lagi kan? Kita ambil sebanyak-banyaknya aja deh. Mumpung lagi ada stoknya. Bentar, ini keluar. Yang sebelah sini. Yang kita dapetin armor lebah yang di atas. Ini ada nih pasti nih. Kan ada kan. Ah banyak. Ambil-ambilin lu. Weh gak bisa naik kan lu. Wow. Sabar. Oh kena lagi. Bentar, ambil quartzet dulu. Repair dulu. Apa lagi yang bisa di repair? Eh, gak bisa ini. Nih. Oh, eh bisa nih. Quartzet. Aha. Yes. Apakah ada lagi bisa diambil? Sepertinya tidak. Dapat berapa kita? 38. Wah, mantap. Lumayan nih. Ini kita bisa bikin apa tadi ya? Bentar. Tadi kayak ada yang muncul. Nah, ini nih. Bread Burst. Oke. Terus bisa bikin apa lagi? Udah itu doang ya. Tuh ada lagi tuh, bisa kita ambil tuh.
Itu ini nih. Awas, awas. Satu kita ambil tuh kayak. Jangan tendang-tendang sama dia. Dia mau produksi lagi loh. Wait, kita tungguin. Dia nelor lagi loh. Bentar ya, coba kita tungguin ya. Tadi kayak tiba-tiba muncul gitu soalnya. Enggak ya? Enggak ya? Oh enggak, ternyata. Oke, kita ambil. Inventory full, oke. Oke, bye-bye, selamat tinggal, semut-semut. Sorry. Tunggu dulu. Harusnya kita buang ini aja sih. Aku langsung nih. Oh, kita balik lagi buat ngambil. Tuh kan, ada lagi kan? Iya kan? Mereka kayak nelor lagi gitu loh. Oke. Kita coba yang sebelah sana kali ya. Kita coba yang satunya. Sekarang jam berapa? Udah sore. Siapa tau nelor lagi, bisa kita ambil-ambilin lagi, lumayan. Soalnya rada susah buat ngedapetin telur semut ini. Jadi kalau bisa kita ngambil sebanyak-banyaknya aja. Ayo. Kenapa tuh obor tetap nyala ya? Hebat sekali. Ah kan ada lagi. Ada lagi. Ada lagi, inventory full tapi. Inventory-nya full. Ada lagi yang bisa kita buang. Oh, ini obor kan udah mau habis nih. Nah, bisa kita buang. Tapi habis itu enggak kelihatan telurnya di mana. Oke. Kita jarah semuanya. Kuat pebble. Sini kayak ada lagi nih. Ah, kan? Ada lagi kan? Lompat. Ada berapa sih kita? Oke. Oke, udah segini aja deh. Udah banyak banget. Udah 58 dong. Goks. Yah. Berapa yang gua ambil? Datang lagi. Nanggung ya. Kita ambil 2 lagi aja. Baru habis itu kita cabut pergi ke guest area. Oke. Bye-bye semut. Kita kemana? Oh, sini. Bye-bye semut. Terima kasih atas telurnya. Wah, gila. Oke banget loh kita loh. Bisa langsung dapetin sebanyak ini. Ini keluar kan? Oh, iya benar. Mahai. Taruh dulu kali ya. Takutnya di guest area itu ada item-item penting. Oke. Kita balik dulu aja.
Tidak. Gue selalu kaget ya sama laba-laba. Udah mati. Dia ngejar ya. Wow. Dia kayak balas dendam sama kita nih. Kok dia masih ngejar sih, ya Allah. Ya Allah. Kenapa dia masih ngejar? Suara di belakang. Wah. Kenapa dia masih ngejar, ya Allah? Udah kena dong. Merinding. Merinding. Sumpah, kenapa dia masih ngejar sih? Better than starving, I think. Curang ya, giliran lampu ginian enggak habis-habis obornya. Oke, kita taruh situ. Sini aja deh. Mantap. Oke, good morning. Udah pagi nih. Waktunya kita melanjutkan perjalanan petualangan si Pit menuju ke gas area. Tapi sebelumnya sarapan dulu. Biar gak ribet nanti cari makanan. Di daerah sana kayak gak ada gak sih? Pasti makanan. Aduh, gue bawa topengnya kan? Oh, bawa. Sebentar. Di mana lagi tuh ya gas area ya? Sini ya. Iya. Iya kali. Harusnya sih sini sih. Coba aja. Oke, pagi hari yang indah. Semoga gak ketemu hal-hal yang aneh-aneh. Contohnya seperti laba-laba. Dan gue udah jarang liat walang sangit deh. Mana tuh serangga? Pada punah ya. Oke, kita sudah di jalan yang benar. Pasti si kutu. Oh, ini di mana? Oh, ini sarangnya. Wall spider. Tidak. Iya, di sini dia sarangnya benar. Dia lagi mau masuk ke rumah tuh. Next gameplay kita masuk ke sana. Tunggu gue bikin bom dulu. Kayak enak tuh langsung dilempar bom tuh. Apaan? Apaan nih? Apaan lagi sih? Wow. Entah dari mana datangnya dia tiba-tiba nyerang aja dong. Oke, gue harus naik ke dataran tinggi deh buat mencari di mana lokasinya. Oh, kutu. Aman. Nah, akhirnya sampai nih kita nih. Ini udah mulai-mulai ada yang namanya serbuk-serbuk. Oh iya, udah sampai nih. Oke, saatnya. Bentar. Memakai. Selamat.
apa ini? Serangga apa ini? Gua gak bisa ngeliat. Wow. Wow, ada kutu. Kok hijau kutunya? Infected mite. Wah, lebih kuat dong deh. Lebih kuat dong. Gokil. Jadi dia gak mati ya. Malah, oh, apit. Apakah ada sesuatu ini apa? Bisa kita tebang kah? Mencurigakan. Tapi gak bisa kita tebang. Beh, ini apa guys? Jamur ya? Ini gak bisa kita apa-apain. Wow. Oke, siapa yang nyerang? Siapa yang nyerang? Oh ini, si kutu infected. Ini kutu zombie berarti ya? Gue nyebutnya kutu zombie aja deh, karena dia terinfeksi. Dapat fungal growth. Dapat fungal growth dari situ. Oh, ini batasnya ya. Oh, apakah ada laba-laba yang laba-laba zombie juga? Apakah ada laba-laba zombie juga? Wah, suara apa itu? Bentar. Kita bisa naik loh. Wah. Bikin markas di sini seru juga loh. Rata gitu soalnya. Weed killer. Nah, ini semprot hamanya. Oh, jangan nyangkut, jangan ngebug. Cukup serangganya aja yang ngebug. Enggak ada sesuatu lagi di sini. Gue ngeliatin sekitar dulu. Apakah ada sesuatu yang bisa menyerang kita? Oh, itu ada semut. Kok gak mati semutnya ya? Ini tadi. Oke. Hash lab. Aduh, terkunci tapi. Gimana cara masuknya? Ah. Kenapa enggak dibuka aja ya labnya ya? Walaupun enggak ada apa-apa gitu, tapi setidaknya kita bisa masuk dan ngelihat. Terkunci dong. Semut apa sih? Semut biasa ya? Kira semut zombie. Ini gak bisa kita pick up. Saya gak ada apa-apa lagi. Jamur. Jamurnya tuh ngingetin gue sama kayak Last of Us. Jamurnya kayak gitu. Ini dong, buka dong. Aduh. Has lab. Gak ada caranya kita bisa masuk. Apa tuh? Wah, kaget gua. Apa yang nyerang kita? Wah, itu dia. Si kutu zombie. Wah, kaget gua.
Apa itu? Dia bisa nembak. Bisa nembak dia. Keren amat. Gak usah menu-menuin. Inventory aja. Oke, kita lanjutkan petualangan kita di guest area. Ya. Oh, kita ambil aja. Harusnya ya, kalau ada ya tutup. Kalau ada sarang laba-laba, berarti ada laba-laba dong. Berarti ada laba-laba zombie dong. Bentar ya, siapa tuh kita nemuin hal-hal aneh-aneh lagi. Oh, udah. Keluar dari guest area ya? Choke it down, Pete. Oh, it's worse than Dad's Brussels sprouts. Ini kenapa ditutup tapi kita bisa lewat sini? Hah? Pasti jawaban buat gua. Kenapa ini bisa ditutup tapi kita bisa melewati? Dan gue gak perlu lompat ternyata. Tinggal gini-gini aja. Oke. Ada apa di sini? Oh. Gue kira ada gua. Itu cuma raw science. Kutu, mana kutu bisa nembak dia? Kenapa nggak di kill sama semut? Oh nih penyemprot hamanya ya, killer weed 42. Killer weight 420 guys. 420 guys. Kita bisa naik ya? Kita dulu, kita harus naik lewat batu sana. Kita harus lihat batu sana. Oh, itu belum kita lusurin tuh. Awas, hati-hati, jangan jatuh. Jangan jatuh. Yes. Oke. Gua raja dunia. Mana serangga-serangga? Oh, ini rumahnya ya. Ini rumah kita apa rumah siapa sih sebenarnya? Nih. Kayak enggak berpenghuni dan enggak ada kehidupan gitu. Ini tadi kita ada di bawah. Terus labnya situ ya. Oke. Itu pohon egg-nya. Itu kemana tuh? Hah? Kemana itu? Bisa ke situ ya? Ini oh, terasnya tadi ya.
Oke. Itu ada galian, cuman nggak tahu galian buat apa ya. Oke. Wait. Yuk, kita ke galian itu yuk. Jangan sampai ya. Jauh banget ulangnya. Aduh. Jauh banget ya ampun. Item kita semua di sana. Bisa enggak ya kita ngambil? Salah. Buru lah. Habis ngambil. Pas masuk sana pakai bandage. Terus ambil langsung pakai topeng ya. Wow. Oh. Aduh deh, gue lagi gak mood buat berantem nih. Item gue semua ketinggalan di guest area. Oke, okay. Ayo bisa kamu Pit, kuat Pit. Pit harus kuat Pit. Apaan ini? Apa itu? Infected Weevil. Wah, wow, Weevil zombie dong. Dia meledakkan diri kayak. Aduh, kayak siapa tuh? Di game The Last of Us. Ntar, fokus ambil ini deh. Fokus ambil. Jangan mati dong. Oke, tasnya. Sip, langsung ambil semuanya kita ambil. Mana. Selamat. Ini ya fungal growth. Buat apa itu ya nanti ya? Kita analyze dulu kali ya. Sorry. Fur. Yuk, kita analyze dulu yuk. Kayak udah enggak ada apa-apa lagi di sini ya. Oh no, sorry. Kita belum ngecek yang galian itu. Yang galian tadi kita lihat dari atas tuh. Apa lagi? Weevil kah? Keren banget tuh Weevil. Bisa meledakkan diri kayak gitu. Mana? Oh iya tuh dia tuh. Aduh. Ya. Oke. Gokil. Wah, masih banyak banget ya game ini yang apa ya? Yang masih bisa dieksplor dan enggak kepikiran sama sekali. Berarti di nanti pas udah game full development-nya bakalan ngelawan ini nih. Kayak serangga-serangga jadi zombie kayak gini. Bentar. Better than starving. I think. Mana sih galian tadi?
Ini ya? Oh iya bener. Kita cek dulu ada apa di sini. Oh, cuma gini doang. Galian pipa ini ya? Gak ada apa-apaan ternyata. Iya, gak ada apa-apaan. Oke deh, ke mesin analyze dulu. Karena gue penasaran fungal growth ini gunanya buat apa. Di mana lab terdekat kita? Oh, di sana ya. Sip. Mana di mana di mana? Oh, situ. Apa? Nah berasap. Oh ini ya. Ah dia nih, walang sangit. Banyak banget lagi. Ada 4. Ada 4. Ini berantem sama siapa itu? Tahu ah. Cekin aja. Nah, sarang semut. Kita cacak lagi apa? Nanti ya. Kalau surprise kita udah habis, kita acak-acak lagi tuh markas. Sian banget. Telurnya kita ambilin. Pulang, 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 pulang. Apaan lagi ya Allah? Apa lagi sih menyerang kita? Kutuk deh pasti nih suara-suaranya sih. Let there be light. Oh ada si bang ini nih. Yih. Wah dia ngebug. Wah dia ngebug. Wah dia ngebug. Ini kan pertama kalinya nih gue nge-kill Bombardier Beetle nih. Yes. Yes, yes, yes. Apakah dia akan meledak? Tidak ternyata. Bombardier part. Oh, insect axe dapatnya dari bombardier part. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tunggu dulu. Kok dia malah penuh ya? Ya udah deh.
Sini tuh ada apa sih? Wow. Wow, ada gua lagi dong. Ada gua lagi dong tertutup sama apa nih namanya nih? Tertutup sama corn ini. Wah, 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 wah. Gua lanjutin di next episode aja ya buat ngunjungin gua ini di mana sih? Oh, di sini nih. Ingetin guys, di sini guys. Oke. Karena biar gak kelamaan, gue udahin aja dulu gameplaynya. Sampai sini aja dulu. Kita udah ngunjungin guest area sama udah nyolong telur semut banyak banget. Lumayan banget ya kita progresnya di episode ini. Oke, thank you for watching guys. Jangan lupa like and subscribe. Komen aja komentarnya ya. Bye bye.